Seperti itu kronologisnya, kenapa bisa gillnet atau jaring mendapatkan rumput laut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kali ini saya akan perlihatkan video tentang berkenaan dengan perikanan tangkap. Tetap stay di channel ini ya. Oke, bismillah teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memperlihatkan video mengenai cari kepiting dapatnya malah rumput laut. Seperti apa? Ya, jadi teman-teman, ceritanya itu sekitar tanggal 30 kemarin. Sekarang kan tanggal 31 Agustus. Saya sedang memasang gillnet kepiting. Ini nih, gillnet kepiting, lanrabukang kalau bahasa Bugisnya. Dan saya sudah ambil kepitingnya sekitar hampir 10 ekor lebih kemarin. Dan saat ini saya sudah ambil jaringnya. Kasih naik tuh. Dan saya dapat ini rumput laut. Agak berat nih saya angkat. Agak berat saya angkat kalau pakai satu tangan. Dan ini hasil tangkapannya tadi nih. Ini beberapa ekor kepiting saya dapat. Ini yang goyang-goyang terus ini nih, yang menghadap ke sini. Ini namanya kepiting bakau. Kalau di daerah itu namanya apa? Bukan patu, buka pene. Ini masih kecil sih. Dan itu ada kepiting rajungan beberapa 3-4 ekor, 3 jantan dan 1 betina. Jadi totalnya 5 ekor, lumayan untuk sarapan pagi ini. Dan ini rumput lautnya. Ini namanya Eucema cottoni. Dan ada beberapa juga sampah-sampah ikut naik. Ini teman-teman, lumayan banyak sih rumput lautnya. Ini kalau saya keringkan ini mungkin bisa sampai 3 kiloan ya. 3-4 kiloan ya. Sampai 50.000 lah kalau dijual dalam kondisi kering. Jadi ini video singkat aja teman-teman, ingin saya memperlihatkan bahwasanya kenapa ini bisa dapat, kenapa saya mencari kepiting dan dapatnya rumput laut, karena saya memasangnya di area rumput laut memang. Jadi kondisi angin kencang dan rumput laut terlepas dari talinya. Jadi dia diterpa oleh angin. Kemudian dia mendekek di sini, melengket di jaring, di gillnet kepiting atau di lanrabukang. Seperti itu kronologisnya, kenapa bisa gillnet atau jaring mendapatkan rumput laut. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya nih rumput laut. Kayak panen saja ini. Ini sampai 10 kilo lebih. Berat. Oke, subscribe channel ini dan share, like dan komen juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.